Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Famin ahammil adabi wa akadiha an yakuna tali fi tilawati mukhlishan lillahi ta'ala. Maka di antara adab-adab yang paling penting dan paling kuatnya nih, bagi seorang yang baca Al-Quran, orang yang hafal Quran. Nah, kita termasuk orang yang baca Quran ya. Siapa aja baca Quran, setiap muslim. Paling penting adabnya, ayyakuna tali, bahwa adalah yang baca itu fitilawati, pada waktu membacanya mukhlishan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala. Jadi usahakan ikhlas, ini adab yang paling penting, paling kuat. Usahakan ikhlas, bukan karena kewajiban. Ikhlas lillahi ta'ala. Wa muridan biha, apalagi, dan menghendaki dengan bacaannya itu wajhahul karima, akan wajahnya Allah yang mulia. Maksudnya apa? Keridoannya. Jadi bacanya itu karena mengharapkan ridhonya Allah, lain tidak. Karena Allah semata, lain tidak. Ya. Enggak yang lain, enggak. Hanya Allah yang dicari, hanya Allah yang dituntut, hanya Allah yang diharapkan. Jadi usahakan, memang kita bukan hanya ini aja, amal apa aja usahakan ikhlas. Usahakan ikhlas. Ikhlas ya, sidik mutmainnah. Ya. Amalan apa nih? Amalan tariqah. Amalan tariqah banyak, intinya tiga. Ikhlas, sidik, dan ya, ya, tuma'ni'nah ya. Usahakan itu. Ikhlas ya. Kemudian jujur, sidik, benar, tuma'ni'nah, ingat sama Allah terus. Ingat sama Allah, tenang itu. Usahakan tuh. Ya. Orang kalau seperti ini udah ikhlas, ikhlas Allah Ta'ala. Kemudian sidik, benar omongan dengan hatinya, benar omongannya sama hatinya, benar perbuatannya sama hatinya, benar sesuai, sinkron. Kemudian tuma'nina, tenang. Apa tenang? Ingat selalu kepada Allah, zikir terus selalu kepada Allah. Ini orang ini udah adem aja dah hawanya dah. Dilihatnya udah enak ya. Lihat mukanya juga enak. Ya. Orang yang seperti ini insyaallah dia akan tampak asar daripada keikhlasannya, asar daripada kesidikannya, ya, asar daripada tuma'ninanya di mana? Di anggota tubuhnya dan di mukanya. Mukanya enak dilihatnya, adem, tenang. Amal ibadahnya dilakukan oleh anggota tubuhnya. Wa taqarruba ilaihi, dan ya, apalagi takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berusaha, ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah.
wal fawza bisawabihi, ya, dan beruntung dengan mendapati pahalanya. Wa an la yakuna muraiyan, apalagi dan bahwa tidak boleh dia itu orang yang riya. Jadi usahakan baca Quran jangan riya, jangan kepengen dilihat oleh orang. Jadi jangan kepengen, jadi riya itu jangan kepengen supaya dia itu ada di hati orang, supaya dikata hebat, supaya dikata bagus, rajin ibadahnya, rajin zikirnya, rajin baca Qur'annya. Jangan ada itu. Tandanya orang riya itu kalau ada orang dia baca, kalau enggak ada orang dia enggak baca. Itu tandanya itu. Di antaranya. Kalau lagi banyak orang, ya rajinnya bukan main. Ya. Kalau enggak ada orang, malas. Ada riya, ya. Jali riya khafi. Ya. Ada riya jali riya khafi. Riya jali kalau itu, kalau enggak ada orang, dia enggak baca. Kalau banyak orang dia baca, itu riaknya jali, jelas. Riaknya khafi, sama-sama baca, ada orang baca, enggak ada orang juga baca. Man kalau banyak orang rada gesitan bacanya. Bacanya bagus, dibagus-bagusin, sikapnya dibagus-bagusin. Ini khafi, sama-sama baca. Nah, kita usahakan ilangin tuh sifat riya yang gitu. Ya, baik yang jali ataupun yang khafi. Usahakan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Orang yang ikhlas, ya, itu dilihat orangnya juga enak. Ikhlas orang itu. Dilihat orangnya enak, adem. Ya. Mengerjakannya dengan tenang, hasilnya juga bagus. Yang ngerjain enak, yang ngelihat enak, hasilnya enak. Wala mutasanian, dan juga tidak membuat-buat, enggak membuat-buat. Enggak membuat-buat. Emang benar begitu apa adanya. Wala mutazayyinan, dan tidak berhias-hias, lil makhlukina, kepada makhluk. Cakep banget. Kalau dilihat sama orang, masya Allah, gayanya, style abis ya. Orang kalau gaya-gayaan kan kelihatan. Ya pakai sorbannya, pakai ini, gayanya kelihatan itu, enggak bisa dibohongin itu, kelihatan. Ada orang walaupun dia pakai sorban tetap tawadhu dia, ada kelihatan itu. Enggak ada sama beliau itu kesombongan, enggak ada. Enggak kelihatan. Wala taliban bitilawati syai'an minal uzuzil ajilati, dan juga tidak menuntut dengan sebab bacanya akan sesuatu daripada bagian-bagian yang segera, ya, duit. Baca Quran kagak ngarepin duit, ya, enggak ngarepin dipanggil lagi, ya, enggak ngarepin harta. Dibagi ambil, sekalipun dilempar, mengharap, minta, apalagi jangan. Pegang teguh-teguh tuh. Pegang teguh-teguh tuh. Jangan mengharapkan itu. Kalau mengharapkan, ya biasanya udah sampai rumah amplopnya dibuka. Berapa nih? Ya segitu. Besok-besok kalau beradu, yang itu gak didatang itu. Jangan kayak begitu.
ilmu kita udah dipakai aja udah alhamdulillah. Kita bisa di situ baca alhamdulillah. Atau kita ngajar aja di situ udah alhamdulillah. Dipercaya ilmu kita itu enggak gampang, susah. Wal aradil faniyati zailati, dan artinya harta benda yang fana, yang hancur, yang hilang, yaitu dunia. Enggak kepengen itu, enggak kepengen itu. Enggak kepengen itu. Tidak menuntut itu. Tapi kalau dibagi, ambil, jangan ditolak. Jangan ditolak. Itu dari Allah. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Ambil aja. Kalau enggak mau, umpama udah banyak duit, ambil bagi orang. Umpama gitu. Ambil itu halal itu. Orang bagi itu halal. Jadi kalau orang bagi itu halal. Yang penting hati kita jangan ada minta-minta. Apalagi pasang tarif, kalau kamu berapa? Kalau saya enggak usah mahal-mahal. Ya enggak usah mahal-mahal, kayak biasa aja. Berapa? 5 juta. Astagfirullahalazim. Enggak mahal-mahal 5 juta. Jangan. Kalau kamu, saya sih ngejuk, apalagi saya murah aja berapa? 1 juta. Jangan. Seberapa pun jangan. Aduh, saya bagaimana nih kalau panggil kamu? Saya bingung ongkosnya. Ya, saya emang gak dibayar juga gak apa-apa. Subhanallah. Tapi kita kebangetan, orang kagak dikasih orang. Ya bagi orang, udah beliau ngaji di tempat kita, kita kasih, emang duitnya ada, kecuali emang duitnya gak ada. Nah, kita sebagai umpama, ya sebagai pembaca ataupun pengajar, jangan mengharapkan itu. Ya. Umpama kelupaan, orang ngasih kepada kita, duh kemarin kelupaan, yang mana ya? Apaan kelupaan? Iya, bukan belangga enggak tahu, emang kita lupa udah apaan? Itu, oh ya Allah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Usahakan begitu. Enggak apa-apa, enggak. Dikasih ambil. Enggak dikasih jangan berharap. Secuil pun jangan berharap. Apalagi minta. Tolong deh ente yang minta-mintain dah. Ente yang koordinasikan. Jangan sampai itu. Makanya kalau kita sebagai pengajar ya baru-baru umpama ya supaya tidak mengharapkan uang, kita ada buka usaha ya. Walaupun kecil. Untuk menghilangkan rasa itu. Karena kalau enggak begitu enggak bisa, kecuali memang dia udah Masya Allah, tingkatnya udah ya tajrid ya. Beda itu ya. Lain kalau itu mah, apalagi kalau kita udah punya istri, punya bini ya, punya anak. Istri bini sama ya. Udah punya istri. Nah itu, ya apalagi kalau begitu, ya. Nanti, ya kalau kita seperti itu, punya santri, ya punya murid, jangan sampai mengharapkan itu. Tapi kalau dikasih, kalau diambil, jangan sampai kita tulak. Ambil, kalau enggak mau, ya bagi orang. Dan yakinin, bahwa uang yang kita pegang adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna mumtali asirri, dan bahwa ada di itu seorang yang penuh, yang mumtali asiril sirri wal qalbi bi azamatil mutakallimi azza wa jalla, bahwa dia itu penuh ya sirnya dan hatinya
Sir itu hati yang paling dalam, kalbnya, hati. Penuh dengan apa? Bi azamatil mutakallimi, dengan kebesaran ya Allah yang Maha berkata-kata, Azza wa Jalla. Hatinya penuh dengan Allah. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Allah terus. Allah, Allah, Allah. Nah, kita zikir selalu. Hati kita jangan pernah leput. Allahu Allah. Dalam hati terus. Allahu Allah. Allahu Allah. Dalam hati begitu terus. Dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi bicara, dalam kondisi diam, dalam kondisi duduk, dalam kondisi diri, dalam kondisi berbaring, dalam kondisi jalan, dalam kondisi lari, dalam segala kondisi, Allahu Allah, Allahu Allah, dalam hati terus begitu, Allahu Allah, Allahu Allah, dalam hati. Kata Imam Qushairi, ya, di antara tanda-tanda seorang wali adalah dia selalu Allah, Allah terus. Selalu Allah. Yang dikejar Allah. Kegiatannya selalu Allah. Tujuannya Allah. Kesibukannya Allah. Itu di antara tanda-tanda beliau adalah wali min awliya illah. Tapi jangan ngaku wali ya. Oh, kamu ngaku wali udah angus dah. Ya, angus. Ya. Ya, meletus sudah. Jangan pernah ngaku wali. Biar Allah ya nanti akan disaksikan oleh makhluk-makhluknya. Kalau beliau adalah wali min awliyaillah. Nanti teryakini oleh orang kalau beliau itu wali min awliyaillah. Khadi'an li jalalihi, lagi ya khudu ya tawadhu dia itu kepada kebesaran Allah, rendah dengan kebesaran Allah, tawadhu dia dengan kebesaran Allah. Khashi'al qalbi, orang yang khusyuk hatinya, khusyuk, khusyuk hati kepada, maksudnya apa, hatinya selalu ingat Allah. Wal jawarihi, anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya khusus bagaimana? Enggak suka banyak gerak. Enggak. Tenang ya. Itu khusus anggota. Jadi ada khosi al-qalbi, ada khosi al-jawarih. Kalau qalbi khusus kepada Allah. Hatinya khusus, tenang dalam ketakwaan. Perbuatan apa? Anggota tubuhnya tenang dalam ketakwaan. Tenang. Jadi anggota tubuhnya selalu berbuat takwa, tenang dia. Tenang. Insyaallah dia berbuat takwa, tenang. Hatta ka'annahu min ta'zimi wa khusyu'i waqifan baina yadayhi ta'ala, sehingga seakan-akan dari sebab membesarkannya dia akan Allah, khusyuknya dia kepada Allah, waqifan baina yadayhi ta'ala, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seakan-akan itu dari karena membesarkan Allah, mengagungkan Allah dan khusyuknya dia kepada Allah, seakan-akan dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Muraqabah Allah, dia merasakan Allah mengawasinya. Allah menyertainya. Allah bersamanya. Allah selalu menolongnya. Menyeliputinya, meliputinya. Dia sadar akan itu. Muraqabah, ya. Merasa diawasi oleh Allah. Selalu muraqabah, nanti akan naik pangkat musyahadah. Hatinya akan musyahadah.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau baca Quran tuh orang pembaca Quran dan penghafal Quran harus begitu. Yatsru alaihi kitabahu allazi amarahu fihi wa nahahu. Dia baca di hadapannya ya, akan kitabnya yang ia perintahkan di dalamnya dan ia larang di dalamnya. Ya, mesti begitu kita baca Quran. Pengamal Quran ini disebut dengan hamalatul Quran. Jadi bukan apal doang, bukan baca doang. Hamalatul Quran. Kalau hamal bahasa apa hamal? Mingkul. Hamal bahasa. Jadi kalau begitu apa? Apa yang ada di sini? Apa yang ada di sini usahakan kita bisa ngamalin. Mikul. Ini hamal. Jadi apa yang ada di sini usahakan kita amalkan. Kata Al-Quran begini, ini. Kata Al-Quran begitu, begitu. Kerjain. Diusahakan. Tentu mas tata'tum semampu kamu. Tapi kalau larangan, ya mutlak sejauh-jauhnya jauhin. Wa haqqun liman arafal Qur'ana wa arafal mutakallima bihi ayyakuna kadzalika, dan wajib maksudnya bagi orang yang tahu, telah mengetahui, mengenal Al-Qur'an dan mengenal yang berbicara dengannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia seperti itu keadaannya, begitu tadi yang sudah kita baca adab-adabnya begitu. Wa ala atamma min dzalika, dan atas yang lebih sempurna lagi dari pemikiran itu, lebih sempurna lagi. Ya. Lebih sempurna lagi daripada apa yang tadi dikatakan. Kaifa wa qad qala? Bagaimana sungguh Allah taala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillahi wa tilkal amsalu nadribu 'alin nasi la'allahum yatafakkarun." Law anzalna hadzal Qur'ana, andaikan kami turunkan Al-Qur'an ini, 'ala jabalin, ke atas gunung. La ra'aitahu, ni saya kau lihat dia. Ni saya kau lihat tu gunung khasyian, tunduk, mutasaddian, terpecah. Min khasyatillah, kenapa? Dari karena takut kepada Allah taala, pecah. Wa tilkal amsalu, dan demikian itulah perumpamaan. Nadribu'a, kami buatkan dia linasi, kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka mau berpikir. Ya, gunung aja bisa pecah itu, bagaimana manusia. Fa idza kana akadha yakunu halul jabali ma'a jumudihi wa salabatihi law unzila 'alaihil qur'anu fa kaifa yakunu halul insani dha'ifi al-makhluki min ma'in watinin. Maka apabila demikian ini ya keadaan gunung, padahal ya serta padahal ya bekuknya tuh gunung keras ya. Gunung tuh masya Allah keras, kita nggak bisa ngancurin. Ada tuh kalau tukang-tukang batu tuh kalau pengen ngambil batu-batunya itu diledakin loh. Jadi nggak bisa pakai palu apa, nggak bisa pakai godam ya, nggak bisa pakai godam aja, nggak, diledakin loh pakai peledak, buh, ya baru dipecah, baru digetak. Saking apa? Saking kerasnya itu. Ya kalau badan kita, ya empuk banget ya. Gunung aja itu bisa hancur. Wasolabati, dan kerasnya. Lau unzila alaih Quran, jika lo diturunkan kepadanya ya, Al-Quran diturunkan kepada manusia tuh,
Al-Qur'an diturunkan manusia, fa kaifa yakunu halu insani? Ya. Apa? Jadi jikalau diturunkan tuh kepadanya, kepada gunung ya, ya. Jadi maka apabila ada seperti ini keadaan gunung, padahal bekunya, kerasnya, jikalau diturunkan Al-Qur'an kepadanya tuh kayak begitu aku. Gunung tuh bakal kayak begitu. Tunduk terpecah. Gunung tuh bakal begitu, padahal keras dia, beku dia. Dihancurinnya pakai produk dulu baru hancur tuh gunung. Keras banget. Fa kaifa yakunu halul insani? Maka bagaimana keadaan manusia ad-dha'ifi yang lemah, al-makhluk yang diciptakan ini, min ma'in wa tinin, dari air dan tanah. Laula ghaflatul qulubi, kalau bukan karena ya kalau bukan adanya ghaflah hati, lalai hati, wa qaswatuha, dan kerasnya hati, wa qillatu ma'rifatiha, dan sedikit mengenalnya. Ya. Bi asmatillah, dengan kebesaran Allah Ta'ala, wa izzatihi wa jalalihi, dan kemuliaan dan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bakal hancur. Jadi supaya enggak hancur, maka harus apa? Besar Allah, besarin Allah, agungkan Allah. Agungkan Allah, besarkan Allah. Kuat jadinya, besarkan Allah. Jadi kita mesti apa? Usahakan ya, khosyi al-qalbi wal jawari, khusukan hati dan anggota tubuh kita. Seakan-akan hatta ka'annahu min ta'zimihi wa khusyu'ihi waqifan baina yadayillahi ta'ala. Berdiri di hadapan Allah Ta'ala saking membesarkan dan khusyuknya. Wallahu a'lam bisawab. Tanbihun.